Alhamdulillah Bang Ustadz. Penggemar Bang Ustadz balik lagi. Bukan balik, tapi nambah. Alhamdulillah. Tapi bukan itu sih yang bikin saya bahagia, Marina, Mas Glenn. Saya justru lebih bahagia dengan saya siar di radio. Mereka jadi lebih paham dan jadi lebih tahu agama. Itu saya lebih bahagia sih. Subhanallah, Bang Ustadz. Subhanallah. Yaudah kalau udah gak ada apa-apa lagi, saya mohon pamit ya. Saya ada janji sama orang. Iya, Bang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau berangkat sekarang? Iya Bang, tapi Abang gak sibuk kan? Insya Allah enggak. Kan udah janji juga sama Dinda. Sama Lulu juga Bang. Oh iya, sama Lulu juga. Berangkat? Iya. Ayo, bismillah. Bismillah. Ada yang cemburu nih. Glenn, apaan sih lo? Alah, Rena, gue perhatiin dari tadi ya. Lo itu merhatiin Bang Ustadz kan? Ngapain gue perhatiin Bang Ustadz? Lo tuh ada-ada aja deh. Ren, udah. Jodoh gak akan kemana kok. Apaan sih lo, Glenn? Ih, males deh gue. Kayaknya ini orangnya, Pen. Masa dia sih? Udah, kita sergap. Tunggu dulu. Ya kalau dia, kalau bukan. Itu mesti bagaimana, tuh? Nah, kita tanya Pak Indun dulu aja. Itu miliknya bukan. Ya udah, kalau begitu, Ma. Kamu sekarang kasih tahu Pak Indun sama rekan-rekannya. Jangan lupa Pak RT. Kamu kok ngatur gitu sih? Men, kalau misalkan kita berdua ke sana, ini yang tungguin siapa? Nanti kabur bagaimana? Iya, iya. Lupa orangnya. Itu minum, jangan diminum, punya saya ini. Pak RT, tak cari-cari ternyata di sini toh. Ngapain nyari saya? Wah, saya telah menemukan pelakunya, Pak RT. Pelaku apa? Bang, itu jangan-jangan pelaku yang maling jemuran saya. Iya, yang maling jemuran Pok. Nah, kita harus cepat ke sana. Kalau enggak cepat ke sana, wah kita kehilangan jejak nanti. Sudah-sudah ini pada ngomongin apa deh? Jemuran diomongin atau apa ini teh? Ya Allah, Pak RT gimana sih? Tadi pagi kan kita udah laporan. Masa sih? Maling jemuran. Masih, Pak RT. Ya ilah. Aduh, saya lupa. Ya udah, itu malingnya ketemu di mana? Di dekat gudangnya Cang Bayu. Hansip lagi ngawasi di sana, Pak RT. Oh, kalau gitu sekarang juga kita atur strategi. Pertama, Pepen, kamu cari Hansip ya, suruh ke sini. Pak RT, Hansip itu lagi ngawasi di sana. Iya, Hansip kan lagi ngawasi di sana, masa suruh ke sini. Ah, kamu mah maksudnya kamu panggil Hindun biar ke sana juga. Saya sama ibu-ibu langsung ke jalanan dekat gudangnya Cang Bayu ya. Ayo, Bu. Come on, ayo. Ya. Cepat-cepat. Bapak, Bapak. Emang malingnya siapa?
siapa sih? Oh ya, kalau pengen tahu, Ima datang aja ke sana. Yaudah, kalau gitu benar juga tuh Bang. Kalau misalnya tuh orang lewat di mari, jadi ayo bisa hati-hati. Nah, benar Ims. Gitu loh. Yuk. Yuk kemana? Ya ke sana tapi ngapain begini? Halo? Udah, ayo mau tutup warung dulu. Ayo bantuin, ngapain? Doro Ustadz, si Mbok tuh seneng banget kalau melihat Doro Ustadz makan lahap. Makasih, Bu. Kalau lihat saya, seneng gak? Kalau lihat kamu, Din, jelei ngerti gak? Senep, ngerti orang senep? Apa aja senep, senep, senep? Sebel, jangan sebel banget gitu loh. Itu yang jelas. Mbak Nina, kenapa makannya enggak selera? Mbak Nina lagi sakit ya? Enggak kok, Mbok. Enggak apa-apa. Ya jelas enggak selera, Mbok. Nina itu lagi. Lagi apa tadi? Kenapa, Din? Lagi... lagi diet. Oh. Iya, lagi diet. Mau gemukin badan. Maksudnya mau ngurusin badan. Oh. Ya gini, semuanya tolong dengerin deh, termasuk buatmu. Oh, iya. Jadi gini, saya punya rencana supaya kinerja kita juga lebih baik dan kita juga pasti butuh suasana baru, kita akan pindah rumah. Jauh lebih besar dari ini ya, Doro Ustaz. Jadi secepatnya kita akan segera pindah dari rumah ini, kita akan pindah di rumah baru, insya Allah akan lebih besar, Bo. Dan mudah-mudahan itu bisa diberkahi sama Allah. Amin. Dan bisa bikin kita lebih semangat lagi. Amin. Semuanya. Amin.